Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada, di Indonesia maupun di mancanegara. Kali ini kami akan membuat video untuk share kepada kalian tentang burung puter albino dan burung puter coklat. Ini perkawinan silang ini, namun kami bukan mau menceritakan yang lain, tapi kami mau share tentang keunikan daripada kedua pasangan ini. Nah, ini yang tekukur albinonya sedang mengerami telurnya. Ini dia mengerami telurnya, ada dua. Nah, siapa yang punya tugas mengerami telurnya kalau malam hari? Ternyata pada malam hari yang punya giliran mengeram adalah induknya. Sedangkan jantannya ini hanya berjaga-jaga, menjaga keamanan sang betina yang sedang mengeram. Nah, kalau kalian tanya kapan waktunya mengeram, untuk yang laki-laki ini tentunya besok pagi dia akan mengerami telurnya sebagai giliran daripada induknya karena sudah semalaman dia mengeram. Nah, ini yang coklat ini yang laki ya, jantannya. Nah, dia kalau malam tidak mengeram, tetapi kalau besok pagi dia yang akan mengeram. Lebih percayanya besok pagi kita lihat siapa yang mengeram di siang hari. Tentunya yang jantan kalau siang harinya. Kenapa? Kalau siang hari itu lebih aman daripada gangguan hama, misalnya tikus, kucing dan lain sebagainya. Nah, inilah binatang pun punya aturan hidup sendiri yang sudah diciptakan dari sononya. Teman-teman, kita rehat dulu sejenak sambil melihat-lihat tekukur kami yang lagi santai. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang tekukur yang mengeram. Siapa yang akan mengeram pada siang hari nanti? Kita tunggu videonya. Semangat pagi kembali. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan video kita tentang materi siapa yang mengeram pada pagi hari, siapa yang mengeram pada siang hari, dan siapa yang mengeram pada malam hari. Ini pada pagi hari yang jantannya yang mengeram sudah diganti sama yang jantan. Ini kan yang coklat ini, dia puter yang jantan. Nah, ini yang putih ini puternya betina, namun sekarang dia sudah diganti mengeram oleh si jantan. Kalau tadi malam dia yang mengeram ini, yang tekukur albinonya, sekarang sudah terbukti dia sudah diganti rekan-rekan. Jadi kesimpulan dari video ini adalah bagaimana cara menentukan tekukur puter yang jantan dan betina secara tepat akurat. Sebagai kesimpulan bahwa yang mengeram pada siang hari itu adalah tekukur jenis kelamin jantan. Kalau yang mengeram pada malam hari itu adalah tekukur yang betina. Nah, ini kebetulan saja dia betina yang putih, bisa saja dia jantan. Tapi karena persilangan ini kebetulan punya yang putih betina, kemudian yang tekukur coklatnya yang jantan. Jadi itu yang kami buat videonya.
terima kasih atas waktu kalian telah menonton video kami.